Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja Haris Priza dan juga Cutsipa yang selalu saja menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana kali ini terdapat sebuah unggahan yang tentunya begitu mengejutkan bagi publik dengan unggahan kedekatan dari Cutsipa bersama dengan Bunda Fani yang tak lain Bunda Fani adalah ibunda dari Haris Priza hingga membuat semua orang dibikin geger dengan unggahan tersebut. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diunggah dan juga dijelaskan secara langsung lewat postingan milik dari beberapa para fans Haris Priza dan juga Cutsipa yang berhasil menciduk kedekatan Cutsipa bersama dengan ibu dari Haris Priza. Seakan di situ Cutsipa pun tak pernah memiliki batasan tertentu bersama dengan Bunda Fani di dalam sebuah acara yang mereka hadiri pada saat itu. Cutsipa yang terlihat begitu manja dan juga dekat bersama dengan Bunda Fani, dia pun menyandarkan kepalanya tepat di dada Bunda Fani seakan terjadi keakraban di antara mereka berdua, hingga tentunya membuat kekasih dari Haris Priza ini yaitu Hafiza terlihat begitu takut kalau nantinya Cutsipa akan merebut hati dari Bunda Fani dan akan memilih Cutsipa ya guys untuk menjadi calon menantunya. Nah, sahabat Mimin, benarkah hal tersebut terjadi? Tentunya doakan saja yang terbaik bagi kedua pasangan kapal ini dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.